Latukonsina merupakan salah satu selebritas cantik, muda, berbakat, serta multitalenta. Hal itu bisa dilihat dari semua ranah dunia hiburan yang ia tekuni, seperti akting, bernyanyi, model, hingga presenter. Oleh karena itu, banyak penggemar yang menanyakan kapan Prilly bisa istirahat jika jadwalnya sepadat itu. Akhirnya, Prilly pun menjawab pertanyaan tersebut melalui sebuah video. Baru-baru ini Prilly tampak membagikan video saat ia tidur sambil dirias. Video tersebut ia unggah melalui akun TikTok pribadinya. Jadi gini tutorial bangun tidur udah cakep. Gak nanya lagi, Kak Prilly kerja terus. Kapan tidurnya? Punten ini jawabannya, tulis Prilly Latukonsina di TikTok. Dalam video tersebut, menampilkan gemasnya Prilly yang tertidur saat didandani. Tak hanya wajah, rambutnya juga terlihat sedang ditata. Pipi Prilly yang tumpah-tumpah di bantal lehernya membuat dirinya terlihat lucu. Tak heran jika banyak warganet yang gemas dengan unggahan video itu. Tak cuma gemas, warganet juga memuji kecantikan Prilly Latukonsina meski tengah tertidur. Definisi bangun tidur cantik, ngomong-ngomong gemes banget lihat Prilly tidur begini, komentar seorang warganet. Oh, jadi gini tidurnya orang cakep. Salah fokus sama pipi gembul Prilly, ujar warganet lain. Ada juga warganet yang melontarkan berbagai komentar lucu. Kalau Prilly ditanya kapan tidurnya kerja terus, kalau aku tidur terus kerjanya kapan, kata warganet tersebut. Kak Prilly tidur aja cantik, mana gemes banget lagi kayak anak bayi bobo sama dimakepin, tambah salah satu komentar warganet. Sementara itu, hingga Rabu tanggal 6 Juli tahun 2022, unggahan video tersebut telah dilihat setidaknya sekitar 5,8 juta penonton.